Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dalam video tutorial kali ini, di mana kali ini saya akan berbagi tips kepada teman-teman semua, yaitu tentang fasilitas toolbox pada CorelDRAW X4. Toolbox adalah menu yang digunakan untuk proses pengeditan pada Project CorelDRAW. Toolbox tempatnya berada di sebelah kiri tampilan monitor Anda di sini. Baik, langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang fungsi picture. Itu adalah toolbox yang pertama paling atas. Yang pertama, fungsi dari picture adalah untuk menu objek. Misalnya kita membuat sebuah objek kotak, dua kotak, dimana fungsi menu objek ini adalah kita tinggal klik objek. Nah, ini artinya kita sudah menu objek, klik, tinggal diklik saja. Itu yang pertama. Fungsi dari picture adalah untuk memilih objek. Yang kedua adalah mengubah ukuran. Jadi fungsi yang kedua dari picture adalah untuk mengubah ukuran. Misalnya kita membuat kotak, cara mengubah ukurannya kita tinggal menggunakan picture. Caranya hanya tinggal menarik pojok atas, bebas mau pojok kiri, pojok kanan, tinggal ditarik ke atas, ke bawah, seperti itu. Itu fungsi yang kedua, mengubah ukuran. Fungsi yang ketiga yaitu memiringkan objek. Caranya seperti ini, kita bikin sebuah objek. Ini objek yang akan kita miringkan, terus pilih picture, lalu kita klik satu kali pada objek yang akan kita miringkan, sehingga akan tampil gambar seperti ini. Untuk menarik objek agar gambar atau objek dapat dimiringkan, kita tinggal tarik gambar ini ke sini. Nah, seperti itu. Bebas. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah memutar objek. Misalnya di sini saya akan membuat objek sebuah kotak. Apabila kita ingin memiringkan, atau maksud saya, apabila kita ingin memutar objek, maksud saya objek, objek ya, bukan objek. Objek. Kita tinggal pilih objek, lalu pastikan ininya, memilih picture, lalu kita klik satu kali pada objek, maka akan tampil gambar seperti ini. Kita pilih paling pas, kita putarkan seperti ini, bebas. Nah, itulah fungsi dari toolbox picture. Cukup sekian video tutorial dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.